Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Calon klub kuat di Liga 2 Indonesia dan Cilegon FC melakukan seleksi besar-besaran untuk membentuk tim mereka. Dan hal tersebut pun memancing para pesepak bola profesional untuk mengikuti klub yang diketahui akan punya finansial yang cukup kuat. Bahkan, salah satu penggawa timnas U19 Indonesia, Randy Juliansyah pun dapat terlihat mengikuti seleksi di sana. Randy adalah penyerang muda dengan karir menjanjikan. Ia pernah menjadi andalan skuad tim nasional Indonesia untuk kelompok usia U16 dan U19. Bersama timnas U16, Randy pernah membuat timnas U16 melaju hingga babak 16 besar Piala Asia U16 2018 di Malaysia. Ia juga mencetak gol terakhir saat timnas U16 kalah 2-3 dari Australia di fase 16 besar. Untuk timnas U19, Randy menjadi pemain pilihan pelatih Fahri Husaini untuk gelaran kualifikasi Piala Asia U19 tahun 2019. Saat itu, ia berhasil membawa Garuda Muda lolos ke putaran final dengan menjuarai grup K. Tentu kita harapkan yang terbaik untuk dirinya. Semoga saja dengan ikut bergabung dengan klub Rans Cilegon FC di Liga 2, dirinya bisa mendapatkan jam bermain yang lebih dan kembali ke performa terbaiknya. Tak selamanya yang bersinar di usia muda akan menjadi superstar di masa depan. Samsir Alam disyaratkan comeback bersama Rans Cilegon FC. Pemain yang sempat menjadi buah bibir pecinta sepak bola tanah air itu lantaran menjadi langganan timnas di kelompok usia muda, memilih mengakhiri karirnya dan menuju dunia selebritis. Paras tampan dan mempunyai jiwa entertainment tak membuat Samsir Alam kesulitan untuk mendapatkan popularitas. Diberkati skill di atas rata-rata pada masanya dan digadang-gadang menjadi striker masa depan timnas, Samsir Alam berulang kali gonta-ganti klub luar negeri, dari mulai Penarol, Eindhoven hingga DC United.
Samsir Alam juga pernah dipuji Rahmat Darmawan hingga Alfred Riedel karena bakat besarnya itu. Namun kurang disiplinnya sang pemain sebagai pemain sepak bola membuat karirnya mandek. Kini asa itu muncul kembali setelah Raffi Ahmad mendirikan Rans Cilegon FC. Samsir Alam berpotensi untuk comeback ke lapangan hijau dan membuktikan dirinya masih layak mengikuti kompetisi resmi. Berulang kali Samsir Alam juga terlihat masih aktif bermain bersama Celebrities FC. Dan apakah penampilannya bersama Rans Cilegon menjadi titik baliknya di dunia lapangan hijau? Menarik untuk kita tunggu. Dan jika bersinar, peluang comeback ke timnas juga akan terbuka lebar. Dan menurut kalian, masih pantaskah Samsir Alam meramaikan jagat seni lapangan hijau? Mari kita debatkan di kolom komentar. Cilegon FC telah mengumumkan mendapatkan pemain pinjaman dari klub Liga 1 Indonesia Borneo FC. Selain satu, tapi tiga pemain sekaligus pun dipinjamkan oleh klub yang bermarkas di Kalimantan tersebut. Satu nama pemain pinjaman yang mencuri perhatian adalah Rival Astori. Hal tersebut dikarenakan dirinya adalah pemain spesialis yang membawa tim yang dibelanya promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Tentu kehadiran Rival Astori di Cilegon FC disambut dengan bahagia oleh Christian Gonzalez. Gonzalez yang memang sudah terlebih dahulu bergabung dengan klub milik Raffi Ahmad ini pernah punya cerita indah ketika berduet dengan seorang Astori. Hal tersebut mereka lakukan saat masih sama-sama bermain untuk PSS Sleman di tahun 2019. Kala itu, mereka sukses membawa klub berjuluk Elang Jawa itu promosi ke Liga 1. Duet keduanya di PSS Sleman waktu itu menjadi momok mengerikan bagi para lawannya. Elang masuk gol! Bukan main, mitra olahraga Christian Gonzalez dengan pengawalan yang begitu penuh, begitu banyak. Kini, kehadiran kedua pemain di Rans Cilegon FC diharapkan mampu membuat lini serang tim itu semakin tajam. Diharapkan pula, semoga dengan kehadiran mereka tim Rans Cilegon FC bisa segera promosi ke Liga 1 Indonesia.